Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menyembunyikan foto dan video di HP Vivo. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Buat teman-teman yang HP-nya itu Vivo Y33T bisa ikuti langkah yang saya terapkan. Jika HP teman-teman itu berbeda, silakan sesuaikan saja. Oke, lanjut di sini silakan teman-teman itu bisa buka aplikasi file atau manager file yang ada di HP. Nah, kemudian di sini tampilannya seperti ini. Di sini tinggal pilih folder gambar atau bisa pilih yang folder video. Ini saya akan sembunyikan foto dari album PIN. Nah, di sini sudah terdapat beberapa foto atau gambar. Misalnya di sini saya akan sembunyikan foto ini, tab fotonya. Kemudian di bagian sini tinggal tab titik 3 yang berada di pojok kanan atas. Lalu pilih pindahkan ke folder aman. Nah, kemudian di sini pilih kunci. Di sini ada dua pilihan, bisa pilih PIN, bisa pilih pola. Misalnya di sini saya pilih PIN. Lalu di sini setel PIN, masukkan PIN. Lalu jika sudah, tab berikutnya. Kemudian di sini konfirmasi PIN, masukkan PIN yang sama. Nah, jika sudah di sini muncul ingat PIN Anda. Folder aman tidak dapat dibuka lagi jika Anda lupa PIN-nya. Di sini tap OK. Nah, satu file dipindahkan. Kemudian lanjut di sini saya akan coba untuk menyembunyikan video. Di sini saya pilih folder video. Nah, misalnya video ini. Kemudian di sini caranya sama, tinggal tap titik 3. Lalu pilih pindahkan ke folder aman. Nah, di sini tinggal masukkan PIN yang tadi. Dan filenya itu sudah berhasil dipindahkan. Jadi foto dan video yang sudah disembunyikan itu tidak terlihat di album yang ada di HP ya. Lalu di sini bagaimana mengembalikan foto dan video yang sudah disembunyikan di folder aman? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian koleksi. Di sini ada dua folder, ada favorit dan juga ada folder aman. Teman-teman tinggal tap yang folder aman. Di sini silakan masukkan PIN-nya. Di sini bisa dilihat ada satu video dan satu foto. Nah, untuk mengembalikannya silakan tap titik 3. Kemudian di sini pilih yang keluarkan dari folder aman. Nah, seperti ini. Di sini untuk folder amannya sudah kosong, kita coba lihat. Dan fotonya sudah kembali. Lalu untuk videonya juga sudah kembali. Demikian video kali ini tentang cara menyembunyikan foto dan video di HP Vivo. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.